Sekala suah ingan uap perlu mawas tu suka pori purna notan kejauhing wang ilu ilu muni wek natan sosot sapu kelawan wajan mengalani semua. Swastiastu. Ampah campah. Setiap perbuatan akan mendapatkan hasilnya. Itulah salah satu ajaran agama Hindu yang disebut dengan karma pala. Di dalam diri manusia diyakini memiliki sifat dualitis, yakni Bhutaya Devaya. Jika perbuatan kita baik dalam menerapkan ajaran Trihita Karana, maka hasil yang baik akan kita terima. Demikian juga sebaliknya, jika perbuatan buruk yang kita lakukan, maka penderitaanlah yang menjadi hasilnya. Para leluhur dan orang bijak telah memberikan kita catatan sebagai tuntunan. Seperti dalam lontar Roga Sangara Bumi dijelaskan, jika manusia sebagai representasi dari Buana Alit telah dirasuki sifat-sifat buta, maka akan berdampak pada terjadinya ketidakseimbangan atau ketidakselarasan antara Buana Agung atau Makrokosmos dan Buana Alit atau Mikrokosmos. Manusia akan menjadi bingung dan akan menyebabkan pertikaian tak henti-henti. Termasuk para pemimpin akan kehilangan kehormatan. Dunia akan dipenuhi dengan wabah penyakit yang tak henti dan sambung menyambung. Jika dunia mengalami kehancuran, maka manusialah yang pertama harus bertanggung jawab atas ulahnya. Yang merasa dirinya menjadi makhluk paling sempurna, namun terlalu ampah, bahkan campah, memanfaatkan idepnya hanya demi sebuah kepentingan dan kepuasan pribadinya. Hal inilah yang senantiasa membangkitkan sifat buta yang ada pada diri manusia, sehingga manusia tersebut terjerumus dalam angkara sapta timira dan mengalami malapetaka. Berpijak dari fenomena yang terjadi di masyarakat serta dilandasi oleh ajaran leluhur yang tertuang dalam manuskrip, maka kami dari sekaturna-turuni Satya Dharma Laksana membuat ogoh-ogoh dengan mengangkat judul Ampah Campah, yang jika dimaknai ampah yang berarti tidak peduli dan campah yang berarti meremehkan sesuatu. Ogoh-ogoh yang berwujud raksasa sedang menginjak manusia serta dengan ornamen tambahan 7 kepala yang dimaknai sebagai penggambaran 7 unsur atau sifat yang menyebabkan pikiran manusia menjadi gelap. Adapun bagian-bagian dari Sapta Timira tersebut, yaitu Surupa, ialah mabuk akan kecantikan dan ketampanan. Dana,
ialah mabuk akan kekayaan. Guna ialah mabuk akan kepandaian. Kulina ialah mabuk akan keturunan. Yowana ialah mabuk akan masa muda. Sura ialah mabuk akan minuman keras. Dan kasuran ialah mabuk akan keberanian. Adapun manusia yang terinjak merupakan contoh atau penggambaran manusia apabila tidak mampu mengendalikan diri dan lebih cenderung dikuasai oleh Sapta Timira tersebut. Di dalam penuangan ke dalam wujud seni rupa tiga dimensi atau ogoh-ogoh, kami menggunakan media campuran atau mix media seperti bambu, rotan, kertas, serta dengan menambahkan beberapa teknologi, namun tanpa terlepas dari unsur-unsur seni rupa seperti komposisi, proporsi, kontras cahaya, center point, dan yang lainnya. Sumber sastra dari Lontar Roge Sangara Bumi. Ide konsep Ide Bagus Tri Pramavada SPPD H. Emsos dan tim kreatif Cikatruna Truni Satya Dharma Laksana. Penanggung jawab kalian adat dari Dusun Banjar Abian Kapas Kelok. Om Santi Santi Santi. Om.